puji syukur kita panjatkan pada sore hari ini karena berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sore hari ini kita bisa berkumpul di spot pertanian Kampung Bimas Token, Polresta Jayapura Kota, dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini izin kami melaporkan kepada Bapak Kapolda serta tamu undangan lainnya bahwa saat ini kita berdiri di spot pertanian Kampung Bimas Token, Polresta Jayapura Kota, yang mana untuk lokasi ini kami dihibahkan dari Mendoa Via Bisairolo seluas 5.000 meter persegi yang saat ini kita berdiri dan sudah bersertifikat. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat kepada kita semua. Kegiatan pada hari ini sangat mendukung pemerintah kota dalam ketahanan pangan di tingkat desa dan kampung pada hari ini. Dan bisa hari ini kita bisa menanam, dan ini juga wujud contoh kepada masyarakat kampung Koya Tengah, distrik Muara Tami, untuk kembali berkebun. Di mana di masa pandemi COVID ini, Bapak Presiden mengajak kita untuk kembali ke kampung dan bisa bercocok tanam untuk kehidupan ekonomi kita sehari-hari. Syukur bagi Tuhan, hari ini kita bisa hadir di sini untuk mengimplementasikan salah satu program presisi Bapak Kapolri, yaitu mengimplementasikan juga perintah Presiden tentang ketahanan pangan. Saya berharap ini merupakan stimulus saja dilakukan oleh Polri, khususnya Polresta Jayapura. Mudah-mudahan nanti semua masyarakat itu juga bisa diajak serta untuk melakukan hal yang sama di masa pandemi COVID ini. Ini merupakan salah satu bagian dari program ketahanan pangan nasional ya Bapak Presiden, yang diterjemahkan juga dalam program Kapolri. Presisinya Kapolri ada juga untuk bagaimana kita membangun ketahanan pangan di wilayah terus sampai dengan polsek-polsek. Sehingga hari ini Pak Kapolresta membuka lahan untuk memberikan contoh, memberikan edukasi bagi masyarakat untuk bisa kembali berkebun. Mudah-mudahan dengan nanti kebunnya Polresta Jayapura ini, masyarakat di sekitar sini, kampung Koya Tengah juga bisa berkebun, sehingga kembali kepada hakikinya mereka orang yang berkebun.